Inilah langsung kita buka bersama di sini di Kulonwon Jogja, monggo pinara wonten mriki. Picture yang spesial dari sosok Mas Hayat kita buka langsung. Cering. Wah. Ya. Bagian dari activity beliau dengan seorang yang bisa dibilang adventurer, traveler. Di mana nih, Bos? Ini daerah pantai Ngelambor. Kalau yang sebelah kiri yang di jembatan itu di Dieng. Oh, waduh, Dieng. Yeah. Ih, kayak posternya cliffhanger dulu Sylvester Stallone. Itu, ya, keren. Keren sekali. Itu lagi latihan pergelangan tangan. Oh, latihannya gitu latihan ya? Gitu. Kalau yang bilang beliau serius soalnya ya. Kalau yang bilang kita dianggap bercandaan loh. Latihan pergelangan tangan. Itu 2 tahun. Jadi latihan itu kan tidak perlu ke tempat yang tinggi dulu. Kita harus melatih jari-jari dan lengan dulu kan. Jadi harus sering dilatih. Kalau enggak begitu ya jangan dicoba, jadi jangan, itu kan berbahaya. Iya ya, kita melatih tangan kan luar biasa itu harus sekali. Dilatih ini. Biar dia tidak kaku. Iya, yes, benar juga sih. Latihan nyolan begitu juga ya, seperti yes, benar. Mama Satan. Langsung kita buka picture yang kedua, kita buka bersama-sama. Cering. Ini kayaknya sudah baru dengan sosok beliau nih. Ini dengan budukuh di tempat saya tinggal. Kemudian yang rambut putih itu dengan Kapanewon Pak Camat Depok. Pak Camat. Ya. Mas, saya tinggal di mana sih, Mas? Saya tinggal di Jalan Kaliurang di Kelurahan Condong Catur. Oke. Okay. Ini lagi mediasi dengan Pak Camat, kemudian korporasi besar ikut membantu warga masyarakat terhadap yang sekarang lagi hangat ya. Mm-hmm. Itu kan pemasangan tiang-tiang fiber optik itu kan acak-acakan. Ini sampai ih. Jadi saya ikut dengan Bu Duku dan dengan warga menerima suara mereka, kemudian saya hadapi ke Pak Camat, ke korporasi yang besar agar terjadi suatu kesepakatan untuk menghindari chaos yang lebih besar. Suara dari masyarakat ya? Iya, benar. Wow. Dan kontribusi yang beliau luar biasa, sekarang akan kita buka kembali picture selanjutnya. Seruing. Kapan nih, Bos? Yang kiri dulu deh. Kalau yang kiri yang nyanyi itu saya ngamen di komunitas sepeda. Okay. Jadi komunitas Jumat Pon Kalurahan Condong Catur. Jadi saya ngamen, terus nanti dapat sumbangan dari semua peserta, itu saya belikan sembako. Idis, keren. Sembako saya drop ke Gunung Kidul dan ke Temanggung. Yang di kanan itu, itulah yang namanya tadi yang Bapak Joko Johanan itu, iya. Yang tengah sendiri. Oke. Okay. Tengah, itulah Pak Joko Johanan. Ini itu yang membantu saya juga memberikan bantuan untuk pembelian sembako untuk saudara-saudara kita itu. Jadi ketika beliau lagi cuti liburan ke Jogja, saya datang ke rumahnya, terus nyanyilah gitu. Wow. Biasanya saya yang ke Bogor. Yes. Dan kita sekarang akan bermain bagaimana menguji sosok seorang Mas Sahat dengan permainan ala-ala di sini. Oke. Okay. Jadi ini klunya, permainan ini unik sekali. Jangan berpikir ke kuda lumping, ya. Itu bukan bagian lirik lagu. Inilah games buat Mas Sahat yang pertama kita buka. Cering. Mas Sahat, misteri binatang apakah ini? Hewan apa namanya? Kucing. Oke, mantep. Atau ada yang lain? Kucing. Anjing. Hah? Anjing. Nadanya biasa aja dong, Bro. Nadanya biasa aja. Anjing. Oh ya, benar. Anjing atau kucing? Anjing. Oke. Okay. Kita kunci jawabannya, apakah anjing, kita buka bersama-sama. Cering. Sebentar. Itu.
Berarti benar kan anjing? Itu gorinjing. Gorinjing. Oh iya. Jadi ada satu, makanya kenapa harus ada giginya gitu ya? Iya, diedit kali ya. Gorinjing. Gorila anjing. Gorinjing. Ya wes. Kita akan tantang berikutnya. Semoga sudah bisa mengikuti dari gayanya Sang Aji TV dan untuk Lone One Jogja. Benar. Games kedua. Truing. Dari pengalaman yang pertama, jangan terjebak. Binatang apa ini? Nah, ini mesti jangan sampai terjebak. Kayak. Nah ini. Kalau buntutnya gajah. Gajah. Buntutnya gajah. Terus. Tapi ada unsur depannya juga loh Mas Ahad. Ya, gue. Kok apa kira-kira? Kok gajing? Apa? Gajing. Gajing. Gajah bajing. Oke, ampe. Ampe ini gajing. Kita buka jawabannya. Truing. Kenapa gitu? Berarti gorijah. Gorijah. Oh ya wes. Gorijah. Gorijah. Tapi seksi sekali ya posonya ya. Oke. Dan kenapa gitu? Iya. Bisa ngedit kurang rapi benar. Luar biasanya ke sekarang kita akan buka WA panjenengan yang sudah dikirimkan untuk nomor kita di nomor WA dan juga di 0818873787 dan Instagram kita di @sangajitvjogja. Sekali lagi di @sangajitvjogja. Kita langsung bersama-sama buka yang pertama. Inilah kita buka truing. Ternyata di sini ladies first, silakan. Selamat pagi, saya Enci. Wah, Enci ini. Enci. Oke. Okay. Enci, halo Enci, dari Kecamatan Ngampilan. Mau nitip salam buat Mbak Yusri. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. 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 Jawabannya bingung ya. Langsung kita buka untuk Instagram kita. Yang ada di @sangajitvjogja. Cering. Sugeng Enjang Mas Olan dan juga Mbak Meira. Kulon Nuwun Jogja bersama bintang tamunya Mas Sahat. Halo. Ini dari Mas Fahri dari Jogonalan. Jogonalan. Nitip salam buat Yoyo yang ada di Sedayu. Nek prainan ojo lali. Sesok mancing. Sesok mancing. Tur yo adose. Ya. Mancing, ini soalnya mungkin gak pernah mandi juga. Yeah. Mas, hobi mancing gak? Mancing gorila. Tadi sudah, tadi sudah. Masih dendam ya? Masih dendam. Bisa ketonton. Tadi sudah. Tadi sudah gorilanya. Itu tadi kok ya dua-duanya gorila ya? Dan ini mungkin sebelum kita akan pamitan, coba Mas Sahat sekali lagi. Selain yang ada di sosial medianya Mas Sahat. Untuk Instagram @papasahat. Papa Sahat. Dan untuk Facebooknya jangan lupa juga yang ada di tadi Mas Sahat apa Mas? Mas Sahat Basana Tamba. Mas Sahat Basana Tamba. Yes, langsung DM saja ke beliau untuk bagaimana kita ikut juga berkontribusi bersama. Berbagi. Termasuk perjuangan yang luar biasa. Ya, terima kasih. Mas Sahat untuk closing statement, apa yang bisa disampaikan buat keluarga Jogja yang sedang nonton kita? Untuk keluarga Sang Aji TV ya, siapapun dan dimanapun berada, langit kita itu sama. Jikalau kita masih mengerti kalimat itu, berarti kita itu semua mempunyai rasa yang sama. Aduh. Merinding sekali. Wow. Nice. Aduh. Good quotes sekaligus ini adalah good untuk closing statementnya beliau. Mas Sahat, dari Sang Aji TV pokoknya keep smiling, keep shining, only you can always count on me. That's your, apa? That's what friends are for. Terimalah persembahan dari kita, That's what friends are for. Saya Olan. Dan saya Mira Harulito. Bersama Mas Sahat, matur sembah nuwun, wassalamualaikum dan pareng. Far as I'm concerned, I'm glad I got the chance.
show.